Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan. Dia tidak melawan ulil amri. Dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmumu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang keberkahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Yang kita bahas kali ini teman-teman mengenai Habib Rizik Sihab. Sebagaimana kita tahu bahwa Habib Rizik kemarin ditahan di Polda Metro Jaya dan sekarang berada di rutan Polda Metro Jaya. Ini yang kita lihat fenomena yang luar biasa, karena masih pertama ini kita melihat bahwa pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa kerumunan ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Nah teman-teman, terkait Habib Rizik Sihab yang ditahan ini, ternyata masih ada 5 orang lagi yang statusnya tersangka, dan ini yang 3 sudah diperiksa. Ini kita ambil beritanya dari Okezone. 3 tersangka kasus kerumunan minta ditahan seperti Habib Rizik karena ingin rasakan kezaliman. Ini dari Okezone teman-teman. Kita baca beritanya. Kuasa hukum pimpinan FPI Habib Rizik Sihab Aziz Yanuar menyebut ketiga tersangka kasus kerumunan Petamburan Jakarta minta ditahan aparat kepolisian. Alasannya, Aziz menilai agar mereka merasakan kezaliman yang dirasakan Habib Rizik Sihab. Itu teman-teman. 3 orang yang sudah menjadi tersangka ini minta supaya dimasukkan ke penjara biar dia merasakan kezaliman seperti yang dirasakan Habib Rizik Sihab. Menurutnya, penahanan tersebut atas permintaan dari para tersangka yang menilai kasus mereka tak beda dengan Habib Rizik. Ya, kita minta ditahan aja mereka. Mereka yang minta. Mereka minta sama-sama Habib Rizik ditahan juga dikenakan pasal yang sama, kata Aziz saat dikonfirmasi Minggu 13 Desember 2020. Itu teman-teman permintaan dari para tersangka. Ini supaya ditahan saja, pasalnya disamakan dan dipenjara biar dia merasakan apa yang dirasakan Habib Rizik Sihab. Tetapi teman-teman, dalam prosesnya kemarin ini 3 tersangka ini malah tidak ditahan. Kita lihat beritanya. Ini kita ambil dari Okezone lagi teman-teman. Tak ditahan usai diperiksa 3 tersangka kasus kerumunan Petamburan Bungkam. Jadi ternyata tidak ditahan. Kalau Habib Rizik kemarin ditahan, ini posisinya kan sama-sama tersangka. Habib Rizik ditahan tetapi 3 orang ini tidak ditahan. Ketiga tersangka kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau protokol kesehatan di acara Petamburan Jakarta Pusat rampung menjalani pemeriksaan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka tidak dilakukan penahanan seperti pendolan FPI Habib Rizik Sihab. Berdasarkan pantauan Okezone di Polda Metro Jaya, Senin 14 Desember 2020 dini hari, usai diperiksa sekitar pukul 00.13, mereka semua kompak bungkam. Jadi tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media yang sudah menunggunya sejak pagi. Jadi ini pukul 00.13. Jadi ini sudah dini hari teman-teman. 3 orang keluar dari Polda ternyata tidak ditahan. Tetapi kalau kita melihat kasusnya ini kan sama. Sama-sama pelanggar protokol kesehatan yaitu kerumunan di Petamburan. Habib Rizik ditahan tetapi 3 orang ini tidak ditahan. Mereka juga kompak untuk langsung pergi dengan menggunakan 2 kendaraan pribadi yang sudah menunggunya di pintu keluar. Ketika tersangka mengenakan peci dan baju muslim, itu disambut oleh keluarga pasca pemeriksaan. Ketiga orang tersebut adalah Haris Ubaidillah,
selaku Ketua Panitia, Ali bin Ali Al-Atas, selaku Sekretaris Panitia, dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi Acara. Itu teman-teman perbedaan lagi. Jadi sama-sama status tersangka, tetapi tiga orang ini tidak ditahan, sementara Habib Rizik ditahan. Padahal sebelumnya tiga orang ini minta supaya ditahan saja, biar dia merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Rizik Syihab. Tapi toh akhirnya pihak kepolisian tidak menahan tiga orang tersebut. Nah teman-teman, terkait penahanan Habib Rizik Syihab, kemarin kita juga melihat di Polres Ciamis. Ini kemarin ramai sekali, banyak masyarakat pecinta Habib Rizik ini melakukan aksi demo di depan Polres Ciamis, menuntut supaya mereka juga ditahan. Ini fenomena yang luar biasa. Baru kali ini ada seorang yang menjadi tersangka dan ditahan. Ini banyak pendukungnya yang minta supaya ditahan. Alasannya mereka adalah melanggar protokol kesehatan. Kalau namanya melanggar protokol kesehatan, kalau pasalnya itu jelas yaitu kerumunan, maka ditahan. Mereka menyerahkan diri supaya ditahan. Kemudian ada juga alasan yang mengatakan bahwa mereka siap ditahan sebagai ganti Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik Syihab bisa keluar atau minta dibebaskan sementara mereka siap mengganti Habib Rizik Syihab. Nah teman-teman, terkait Habib Rizik Syihab yang ditahan ini, ternyata ada sebagian kelompok masyarakat yang minta supaya Habib Rizik dibebaskan dengan jaminan. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Fadlizon, bahwa dugaan pelanggar protokol kesehatan ini menurut Fadlizon masih sumir, masih samar-samar. Dengan masih sumir itulah maka minta kepada pihak aparat kepolisian untuk membebaskan, dan jaminannya adalah Fadlizon. Ini luar biasa teman-teman. Salah seorang anggota DPR yang satu ini masih juga vokal. Kemarin waktu di Senayan di DPR bersama Fahri Hamzah, sama-sama DPR juga kritis kepada pemerintah. Kali ini Fadlizon, walaupun kemarin sudah menerima bintang penghargaan dari Presiden Jokowi, saat ini juga masih vokal menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan kali ini membela Habib Rizik Syihab supaya dibebaskan dengan jaminan adalah anggota DPR Fadlizon. Dan ini juga ada salah seorang anggota DPR yang minta supaya Habib Rizik Syihab itu dibebaskan dengan jaminan dirinya. Beliau adalah sekretaris dari PKS. Ini supaya Habib Rizik dibebaskan. Kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil dari Kumparan News teman-teman. Sekjen PKS siap jadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizik. Jadi kalau kita melihat sudah ada dua anggota DPR, yaitu dari Partai Gerindra, yaitu Fadlizon. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Abu Bakar yang dari PKS teman-teman. Penahanan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab menyedot perhatian publik. Habib Rizik ditahan atas sangkaan pelanggar protokol kesehatan pada Minggu 13 Desember dini hari. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizik Syihab. Jadi ini jelas teman-teman, anggota DPR yaitu Abu Bakar Al-Habsyi siap menjadi penjamin dari Habib Rizik Syihab supaya Habib Rizik Syihab dibebaskan. Kemudian teman-teman, saya kutip dari pernyataan Pak Abu Bakar, saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP, di mana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku. Saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS, kata Abu Bakar Minggu 13 Desember 2020. Jadi penangguhan penahanan ini ternyata ada di dalam pasal-pasal KUHP, yang mana pasal itu adalah 31, pasal 31 KUHP yang mengatur terkait penangguhan penahanan seorang tersangka. Sekjen PKS ini mengaku menyayangkan jika persoalan protokol kesehatan berujung pada penahanan. Abu Bakar lalu membandingkan dengan kasus pelanggar protokol kesehatan selama pilkada. Jadi Ustadz Abu Bakar ini membandingkan, yaitu pelanggar protokol kesehatan pada waktu gelaran pilkada. Karena kalau kita lihat selama pilkada kemarin, Satgas COVID-19 mencatat adanya
178.039 pelanggaran. Tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol kesehatan, tutur Abu Bakar. Jadi ternyata menurut Satgas, dalam data Satgas COVID-19, itu ada pelanggar 178.039 selama pilkada. 178.000 teman-teman, ini banyak sekali. Dan satu pun ini tidak ditahan. Jadi tidak seperti Habib Rizik Sihab. Kenapa Habib Rizik Sihab ini ditahan? Kendati demikian, Abu menegaskan proses hukum yang berlaku harus dihormati. Abu melihat Habib Rizik juga menghormati proses hukum. Hal itu terlihat dari etikat baik Habib Rizik mendatangi Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut, Abu Bakar mengatakan penangguhan penahanan dapat diberikan dengan 3 syarat. Pertama, tidak mengulangi tindak pidana yang disangkakan. Kemudian tidak menghilangkan barang bukti. Dan ketiga, tidak akan melarikan diri. Yang pertama adalah tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak melarikan diri. Jadi tiga ini sebenarnya syarat untuk orang dilakukan penangguhan penahanan. Dan ini bisa dilakukan pada Habib Rizik Sihab, karena Habib Rizik Sihab ini sudah kemarin mengatakan supaya menjaga protokol kesehatan. Beliau sudah sampaikan itu, sehingga para jamaahnya, para pengikutnya tidak perlu mengantar ke Polda Metro Jaya. Artinya Habib Rizik punya etikat baik supaya masyarakat ini menjaga protokol kesehatan. Berarti satu ini sudah terpenuhi, unsur satu ini, yaitu tidak mengulangi perbuatan. Kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Nah, apa yang dihilangkan barang buktinya? Karena kasus kerumunan itu kan buktinya cukup difoto, dipotret, dan ini pihak aparat sudah punya. Jadi apa yang dihilangkan? Tidak menghilangkan barang bukti. Kerumunan kemarin di Petamburan, kemudian di Cengkareng, di Megamendung, ini kalau dianggap itu kerumunan kan buktinya dari foto, dan foto sudah ada. Di media juga sudah ada, di mungkin pihak penyidik juga sudah ada, di pihak Habib Rizik juga sudah ada. Jadi apa yang dihilangkan? Jadi ini sudah memenuhi unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak melarikan diri. Kalau kita lihat pengumuman dari pihak kepolisian kemarin bahwa polisi ini sudah mencekal Habib Rizik untuk tidak pergi ke luar negeri. Ini dicekal selama 20 hari. Artinya Habib Rizik untuk lari ke luar negeri ini sudah tidak bisa. Dan ini saya pikir sudah memenuhi unsur. Kemana sih Habib Rizik akan lari? Karena Habib Rizik adalah seorang tokoh yang namanya dikenal, orangnya juga dikenal. Karena setiap hari ini dibicarakan di media sosial, media televisi. Dan saya pikir kalau melarikan diri kemana? Dan saya melihat tiga unsur ini sudah terpenuhi, yaitu tidak mengulangi perbuatan lagi, artinya tidak mengulangi perbuatan kerumunan, yang kedua tidak menghilangkan barang bukti, dan ketiga tidak melarikan diri. Ini sudah terpenuhi, maka sebenarnya sudah bisa dilakukan penangguhan penahanan. Apalagi yang menjamin itu adalah sosok Fadlizon, kemudian sosok Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau Habib Rizik nanti melarikan diri, maka dua orang anggota dewan ini bisa ditahan dan ditangkap. Ini mempertaruhkan dirinya untuk penangguhan Habib Rizik Sihab. Dan ini saya pikir tidak mungkin Habib Rizik Sihab ini melarikan diri. Karena kalau beliau melarikan diri, maka teman baiknya, sahabat baiknya Fadlizon maupun Abu Bakar Al-Habsyi ini bisa ditahan kepolisian karena Habib Rizik melarikan diri. Dan ini saya pikir tidak mungkin terjadi. Karena itu kita juga berharap agar penangguhan ini dikabulkan oleh penyidik, karena proses hukum seperti kasus kerumunan ini bisa dilakukan tanpa harus Habib Rizik ditahan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait Habib Rizik Sihab, apakah perlu Habib Rizik Sihab ini ditahan atau dibebaskan. Dan saya berharap supaya Habib Rizik Sihab ini dibebaskan dengan jaminan mereka-mereka yang sudah siap, yaitu Fadlizon maupun Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi.
Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.